become even stronger. Halo semua, selamat datang di channel Gaperman. Dan di video gue bakal bahas keunikan Brody dari hero-hero yang lain, atau kita bisa bilang tuh keunikan Brody dari Marksman-Marksman yang lain. Dan untuk itu gue bakal sebisa mungkin bahasin ke kalian dengan bahasa yang sebisa mungkin singkat, padat, tapi kalian bisa paham dengan apa yang gue bisa jelaskan tentang Brody ya. Jadi gue bakal jelasin yang pertama ialah Brody kalau pakai Golden Staff tetap bisa critical. Nah, ini unik banget dari ini hero ya. Jadi walaupun ini hero pakai item yang namanya Golden Staff, tetapi masih tetap muncul critical. Nah, gue bakal kasih lihat kalian secara footage-nya. Golden Staff pasifnya ini masih aktif ya, masih ada tandanya Golden Staff-nya ada, dan bahkan masih bisa critical ya. Jadi ini lucu banget nih hero. Kenapa? Mungkin di antaranya ada yang nanya, kenapa sih bang nih kok Brody kok bisa begini sih, kok masih bisa critical? Padahal seperti yang kita ketahui, Golden Staff punya pasif yang dimana semua crit yang muncul di hero itu bakal dikonversikan ke attack speed. Jadi nggak mungkin aja ada critical di suatu hero kalau pakai yang namanya Golden Staff. Maka kenapa kalian nggak pernah lihat Golden Staff dikombinasiin dengan yang namanya item critical? Karena emang nggak cocok cuy. Nah, kemudian si Brody ini, kalau kalian lihat, dia punya pasif yang lumayan unik sekali ya, yang dimana bisa dibilang tuh kayak ngebug gitu jatuhnya cuy. Yang dimana pasifnya si Brody ini, dia itu critical damage. Jadi setiap marknya ini ketanda di suatu minion, di suatu creep, di suatu enemy atau di hero musuh, itu bakal meningkatkan critical damage sampai 50% kalau maksimum. Nah, sedangkan itu Brody pas kurang lebih sebulan setelah rilis di Advanced Server. Tapi pas gue cek kembali di Advanced Server, sayang sekali Brody yang memakai Golden Staff dan muncul critical sudah di fix sama Moonton cuy. Mungkin Moonton udah sadar gitu ya, kayak nih hero kok bisa muncul critical ya, padahal nih hero pakai Golden Staff. Karena emang pasif dari si Brody ini cuy. Ya semoga dibalikin lagi, tapi kalau dibalikin lagi sih OP banget sih. Kedua ialah, asalkan mark dari si Brody ini udah ketanda ke musuh, damage ulti tetap masuk. Torn Apart Memory, ini nama ultimate dari si Brody. Ultimate yang kurang lebih yang gue lihat ini sangat luar biasa epic banget cuy. Kayak nggak dipunyain sama marksman-marksman yang lain, kalau ultimate-nya ini yang bisa kita lihat tuh kayak kelebihannya luar biasa lah cuy. Bahkan Hellcat kasih gelap aja, damage-nya masih tetap masuk ke hero Gunivar yang kalian lihat ini cuy. Walaupun dikasih gelap ya. Jadi emang kita bisa lihat si ultimate ini target lock ya. Tuh lihat, Gunivar-nya bahkan udah menghilang dari range layar HP gue, tapi masih tetap modar dengan damage ultinya Brody ya. Jadi ini yang gue bisa lihat tuh kayak si Brody ini kelebihan yang dia miliki, dan kita bisa bilang tuh keunikan dibandingkan hero marksman yang lain ialah Torn Apart Memory atau ultimate-nya ini cuy. Bahkan dia walaupun kalau kalian lihat bisa imun ya, kalian lihat kayak tadi tuh dia kayak loncat, dia agak angkat dikit tubuhnya, itu bukan imun cuy, itu emang masih tetap bisa ngedamage si Brody-nya ya. Cuman ini yang gue lihat sih emang ultimate-nya sih. Kemudian ultimate-nya buat kalian yang belum tahu ya, setiap mark yang ditandain ke musuh itu bakal menghilang 8% dari darah musuh. Jadi misal gini, normalnya Brody ini punya 4 mark yang bisa kalian tandain, mau ke creep, mau ke musuh. Nah, kalau misalnya setiap marknya ini pecah dengan kalian pakai ultimate, berarti 8 kali 4, 32% total darah musuh bakal menghilang cuy. Intinya, kalau musuh ada yang darahnya di bawah 30% dan mark kalian yang tandain ke musuh itu udah 4, fix musuhnya modar. Mau itu core, mau itu tank, mau tank setebal darah apapun, karena ini total darah musuh cuy, bukan total damage. Jadi mau setebal apapun, sebanyak apapun darahnya musuh, kalau udah kena ultinya si Brody ini sih langsung kelar sih. Yang ketiga ialah ini hero marksman yang pertama yang gue lihat itu make tangan untuk basic attack, dan juga basic attack tipe baru yang namanya basic attack channeling. Nah, kita nggak pernah lihat nih untuk marksman-marksman yang lain ya, terutama kayak yang pengguna senjata ya, Granger, Brody, atau Granger sama Bruno. Itu mereka berdua nih ya, walaupun mereka pakai senjata atau kita bisa bilang pakai tangan untuk megang senjata, dia nggak pakai yang namanya sistem channeling, hanya Brody aja nih. Kalau kalian lihat Bruno nih kayaknya pakai kaki deh bang ya kan, iya pakai kaki untuk nendang bola kan. Kalau si Brody dia memang pakai pure tangan, dia channeling keluar sesuatu gitu ya. Nah, sama halnya juga kalau kalian bilang ke Granger, Granger itu pakai tangan juga
Ya, tapi memakai suatu utilities atau benda gitu yang namanya ya gunner atau senjata lah ya. Jadi makanya kenapa gue kasih lihat Bruno sama Granger, mungkin biar kalian nggak salah paham. Jadi maksud lo apa bang? Nggak pakai, maksudnya pakai tangan kan? Mereka semua pakai tangan nih, berarti nggak ada yang kelebihan dong. Maksudnya ini si Brody nggak pakai apa-apa, nggak pakai utilities apa-apa, dia pakai tangan doang guys. Tapi dia channeling ya nama sistemnya ya. Jadinya kalian kayak lihat dia secara visual, dia kayak ngehold dulu sesuatu di tangannya baru dia keluarin. Itu yang namanya channeling ya. Kalau kita bisa paham, kalau kalian juga pernah main hero match kayak Odette, kan ultimate-nya tuh dia berlangsung secara waktu gitu ya, kayak 4 detik. Nah itu yang namanya channeling guys. Nah jadi kayak ada waktu untuk dia mengeluarkan basic attack-nya gitu, yang namanya channeling dari si Brody. Mungkin dengan penjelasan singkat dari basic attack si Brody, kalian bisa mulai paham kalau si Brody ini kok agak susah ya bang basic attack. Karena memang dia basic attack-nya kayak ngeden, baru dia lepas sesuatu di tangannya cuy. Yang terakhir ialah punya pasif paling unik. Seperti yang gue bilang di awal, dia itu bisa meningkatkan critical damage. Yang gue lihat ya, dia ini kayak hero marksman yang unik banget dibandingkan yang lain ya. Walaupun sih mungkin kalian bisa langsung kepikiran, loh tadi abang kasih lihat Bruno sama Granger, itu bukannya critical juga bang? Nah satu-satu cuy ya. Jadi critical damage dan critical chance itu beda. Critical chance itu kesempatan untuk muncul critical, tapi critical damage yang dimiliki Brody itu meningkatkan damage pada critical kalian. Jadi makanya kenapa kalian bisa lihat nih, damage gue bisa sampai 3000, bisa sampai 4000, bisa sampai 6000, karena emang pasif dari si Brody ningkatin critical damage. Untuk yang pertama, gue bakal kasih lihat ke kalian tentang Bruno. Bruno itu critical chance, jadi dia kesempatan untuk muncul criticalnya itu meningkat di pasifnya loh ya. Jadinya maka kenapa kalian lihat tuh Bruno sebenarnya critical terus, karena emang pasifnya plus bantuan dari item ya. Dia pakai Scarlet, dia pakai Berserker kalau mau ya, atau pakai Berserker juga udah cocok, karena dia emang pasifnya itu critical chance. Tetapi ini hero tuh beda sama Brody cuy. Brody itu critical damage, sedangkan si Bruno itu critical chance. Eits, kayaknya gue tahu bang siapa yang mirip sama Brody. Ya Granger. Granger kan dia peluru keenamnya critical damage bang. Gue udah baca di pasifnya si Granger. Bener cuy, bener dia itu critical damage pasifnya. Cuman kalau peluru keenam, kalau emang gak peluru keenam ya gak bakal critical damage. Sedangkan Brody marknya 4, terus-terusan 4, itu bakal critical damage terus-terusan cuy. Maka kenapa gue lihat nih si hero nih unik banget dibandingkan hero-hero marksman yang lain cuy. Nah jadi kurang lebih gitu cuy penjelasan gue tentang Brody dibandingkan hero yang lain, keunikannya. Jangan lupa guys, jadi like, di share, di komen, di subscribe, ditunggu untuk video konten gue selanjutnya.